Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Update Artis. Heboh, wanita ini mengaku ibu kandung Farel yang sesungguhnya. Benarkah? Yuk simak ulasannya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami. Nama Farel Prayoga kini tak ada habisnya diperbincangkan publik sebab aksinya menghibur di Istana Negara saat HUT RI ke-77 dengan suara emasnya begitu menggelegar hingga sampai dapat membuat seluruh peserta upacara termasuk Presiden Jokowi ikut bergoyang. Memang kini penyanyi cilik ini telah viral usai bernyanyi di Istana Negara. Suara yang khas dan begitu mempesona membuat para pendengarnya menginginkannya lagi dan lagi. Sanjungan serta hadiah yang melimpah kini membanjiri di kehidupan Farel Prayoga. Memang pantas diacungi jempol, bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini sudah bisa membuat bangga orang tua. Diketahui Farel Prayoga merupakan penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur yang telah tampil begitu memukau dengan gaya dan suara emasnya di hadapan Presiden Jokowi beserta jajaran tamu terhormat lainnya. Bahkan hingga kini masyarakat Indonesia masih belum dapat move on dari pecahnya momen 17 Agustus 2022 lalu di Istana Merdeka. Hal tersebut lantaran Farel Prayoga dengan begitu luasnya membawakan lagu yang berjudul Ojo Dibandingke, ciptaan Abalala, hingga diminta dua kali menyanyikan. Penampilannya siang hari itu menjadi bahan perbicaraan yang tak habis-habis di jagat maya. Para masyarakat turut merasa bangga bahwa Indonesia miliki salah satu putra berbakat. Kebanggaan tersebut pastinya juga dirasakan oleh orang-orang terdekat dari Farel, seperti kedua orang tuanya. Sebelum beredar kabar bahwa Farel merupakan anak dari seorang penyanyi dangdut wanita bernama Vita Alvia, namun rupanya kabar tersebut tidak benar. Faktanya orang tua kandung dari Farel bernama Joko Suyoto dan Siti Mujayana yang tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur. Saat hari H sang putra tampil di Istana Merdeka, kedua orang tuanya menonton melalui YouTube dan berlanjut ke TV tetangga lantaran TV di rumah mereka tengah rusak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa ikuti terus channel Update Artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.